Halo semua, ketemu lagi sama gue Yozora. Gue hari ini rencananya mau ngelanjutin Clan of Twilight lagi nih guys. Kemarin gue cuma naik 2 level apa ya. Sulit banget udah sekarang. Ini gue kayaknya gue mau ngelanjutin lawan energi guys. Dengan formasi andalan gue seperti biasa. Langsung aja kita gas. Aduh, autonya kurang ajar nih. Wah. Kalau kayak gini guys, sebisa mungkin kenain 4-4 dulu nih, biar nggak summon-summon terus. Kalau laba-labanya is okay lah. Tapi serigalanya nih kayak gini nih, nyusahin banget. Kayaknya gua mesti ulang nih kejauhan lagi. Cek dulu. Kita lompat ke sini. Boom. Duh, kenapa didorong-dorong lagi? Kena lagi. Ah, kena nih 4. Oke, kita tarik. Duh, kenapa didorong mulu sih sama si kretek nih? Oke, mati 1. Aduh. Karena gua nggak ada heal lagi. Mati Aniruda gua dilompatin. Oke, kita ulang lagi guys. Kenapa ini tiba-tiba lompatnya ke Aniruda coy? Di muka. Aduh, ini lagi autonya bikin emosi. Ulang. Gak apa-apa guys. Tetap positive thinking. Ini gua nggak mau loncat terlalu jauh lah, sini aja. Nah. Ini mau didorong nih masih kampret. Masih kretek. Lompat agak kesini yang dikit deh. Eh, malah kesono loh. Bisa gitu. Oh, gua ngapi lagi dah. Selama yang keren masih kreatif sih, fan-fan aja ya. Aduh, bilang fan-fan aja langsung pengen mati dia. Ayo, serigalanya udah mau mati nih. Oh, serigalanya mati, udah santai kita guys. Ini nggak kena lagi. Coba kesini dikit ya lompatnya. Nice. Aduh, kencet lagi gua. Grogi guys, anjir. Tinggal satu lagi nih. Serigala terakhir. Serigala terakhir. Gua pakainya speednya yang satu guys, soalnya gua pakai 2 reaksi gua kelambatan anjir. Menang ini kayaknya sih, gua optimis nih. Loh, udah mati laba-labanya. Bolehlah skills.
Oke, lolos guys. Gak perlu pakai bone energi guys. Kita cukup pakai combo beginian bisa lolos. Yang penting timingnya tepat. Kita lanjut. Wah, ini bos kampret ini. Hunter. Dan ininya alot-alot lagi. Cara yang mana ya? Kalau main hunter, kalau shieldnya nggak meleduk, gua yang meleduk ini. Oke guys, setelah gua otak-atik, gua mutusin buat pakai formasi kayak gini nih guys. Ini kan hot tank sih recommendednya, ngaco nih. Di sini aja jelas-jelas hunter bone, indikasi jempol tank gak tuh. Jadi gua rencananya gua pengen kayak gini guys. Gua mau pakai owak, terus gua mau pakai ini sama begini. Ini gua mau ngetes apakah gue bisa ngancurin shieldnya musuh apa enggak. Shield yang ini nih, yang dari bos nih, yang 60% AP. Kenapa? Karena kalau misalkan shieldnya nggak hancur kan meleduk nih. Kalau gue nggak pakai owak itu bisa one hit, gue nggak bisa ngulang lagi guys. Jadi gue sengaja pakai owak dulu biar kalau ternyata gue nggak bisa ngancurin shieldnya, gue bisa ulang lagi. Nah, kalau rencana kayak gini, jadi melawan bos ini fokus kita ngancurin shieldnya dulu guys. Oke. Tuh, senjatanya belum aktif, pulang. Si Emma-nya, kita kalau pakai Emma di sini nggak boleh langsung skill guys. Soalnya weapon activationnya nggak aktif tuh, kalau kayak gini kan aktif. Oke, kayaknya itu lancar ya. Nah, kayak gini nih kasih shield nih. Ini mudah-mudahan nggak one hit ya. Tembak ini dulu deh. Anjir, tuh untung gua pakai owak jadi nggak mati coy. Kalau gua nggak pakai owak, ah game over coy, nggak bisa ngulang lagi. Itu gunanya owak tuh di sini. Oke, gua suka owak. Gue suka owak buat Twilight, buat ngetes, mantap. Tapi gua optimis nih, kayaknya gua tadi harusnya jangan spam skill gua ke Oisa, tapi gua biarin dulu biar keluar shield baru gua gas pakai skill. Kita coba lagi guys, kita coba taktik lagi ya. Kalau ntar ternyata berhasil, nah tinggal kita setting line up lagi. Oke, okay. Salah lagi ya. Oke, kayaknya salah lagi, kita ulang lagi guys.
2 hours later. Ini gue kepikiran taktik kedua, karena dia one hit, kayaknya pakai ini sih oke deh. Cuma kalau pakai ini matiinnya gampang nggak ya? Harusnya sih nggak bakal one hit ya. Kita tetap pakai hero andalan favorit. Oke, Belly. Krete, mana Krete? Oke, mungkin satu lagi gue pakai look kali ya. Gue pakai look ini, gue ganti sama dia bisa kena stun nggak? Kayaknya gue pakai ini aja, Renrun dan Prism Amulet. Kita coba pakai formasi gini guys. Lompat ke belakang, boom. Harusnya skill jangan pakai ya, tapi coba dulu deh, nggak apa-apa. Wah, ini one hit nih gua nih. Kok mati. Mungkin saya ada harapan, guys. Skill. Waduh, udah petirnya keluar. Gua mesti retry, guys. A few minutes later. Guys, kok kayaknya gue ganti nih si Luke sama SNH. Gue mau lihat mungkin SNH lebih bisa perform ya. Kita cek ya. Oke, dia udah ini. Gas. Nice. Kan kayaknya percuma deh gue simpen skill buat di itu, tetap aja nggak pecah shieldnya. Ini gue langsung gas kayak gini. Oke, nggak apa-apa, bisa survive ini. Dulu. Ini gara-gara si Krete nih formasi gue jadi ambak-ambakan, lihat mati nih ini gue. Heal. Oke lagi guys, penasaran anjir. Bisa dulu dah, bisa kayaknya lebih gampang dibunuh. Kayaknya bisa lebih gampang dibunuh daripada Lange leh. Nice, maju boleh lah.
Sebenarnya bosnya nggak terlalu bermasalah sih, asalkan kita bisa bisa tahan ledakan shieldnya ya, karena pukulan biasanya biasa aja. Kenapa tiba-tiba sekarat ini gua? Mundur dikit, malah maju dia. Kabur. Kereta ini lebih galak daripada kereta gue lihat. Oh, suruh dibalik loh. Nice, yo. Aku lebih takut kereta musuh daripada bosnya, cuy. Nah, semua nih. Nice, nice, menang, menang, menang. Berhasil, guys.
Guys, thank you udah nonton video gua. Kalau kalian suka konten gua, boleh di-subscribe, guys. See you.